pagi jumpa jumpa lagi bunda-bunda di mana saja berada. Moga-moga bunda-bunda dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bunda mau mengantar suami cek atau kontrol kesehatan di rumah sakit angkatan laut. Ini penyakitnya lagi kambuh lagi ya bunda-bunda. Doakan moga-moga penyakitnya pak suami tidak terlalu gawat. Ikuti terus ya bunda-bunda perjalanan bunda Liz menuju rumah sakit angkatan laut Manokwari. Mendung sekali nih kota Manokwari kalau pagi padat. Sudah lampu merah. Rumah sakit angkatan laut. Di mana ini? Parkirnya di sana, di bawah pohon sana. Ini dinas punya. Ini lapangan depan rumah sakit angkatan laut. IGD. Untuk rumah sakit angkatan laut Manokwari. Lagi parkir mobil ya benda-benda di parkiran sana. Sama luar saya ketakutan laut tersebut. Bapaknya sudah masuk di ruangan penyakit dalam. Terus anak. Lalu lalang pasien yang lagi berubah di rumah sakit angkatan laut ya bunda-bunda. Instalasi radiologi atau kamar rontgen. Rumah sakit angkatan laut yang di sini nih menjaga kebersihan ya, jangan sampai ada sampah terbuang sembarang.
ada di depan rumah sakit. Pantun yang ada di rumah sakit. Ini ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit. Dan ini lorong-lorongnya, bunda-bunda. Kebetulan ini jam besuk bisa masuk. Jatahnya hanya satu orang ya, bunda-bunda, menunggu pasien. Ini lorong berikutnya, tempat penginapan pasien apabila rawat inap. Ini ruangan VIP. Ruangan VIP ya bunda-bunda. Kelas. Kembali, Rumah Sakit Angkatan Laut ini pasiennya rata-rata umum ya, terutama ada yang anggota. Di sini sangat ketat, tidak boleh besuk melebihi dari satu orang, ada batasannya. Kita akan keluar ya bunda-bunda. Bunda tidak memperlihatkan semua karena luas. Ada juga ruang musola sendiri ya, bisa muat sampai 100 orang. Ini kantinnya. Ini ruangan khusus kelas 1 yang ini, bagian belakang. Ini ruangannya. Ini ruangan mansi 6. Saatnya kita keluar menuju ke depan. Mau ambil obat ya bunda-bunda ke apotek dulu. Pasien yang lagi menunggu obat ya di lokasi apotek. Menunggu obat. Tempat pengambilan obat di ruangan sini dari sini, dan kasirnya di sebelah sini. Ya. Suharian, Pak ya. Ini obatnya.
buat pasifnya lagi ini sekali kayak pagi ini Pak, bibinya ambil obat ya bunda-bunda. Kolesterolnya tinggi dan asam uratnya tinggi. Tidur di lapangan cari panas banget. Ini rintik-rintik hujan ini bunda-bunda. Ambil mobil dulu bunda-bunda. Di rumah sakit sini juga tersedia ATM Mandiri, ATM BNI dan BRI. Kita sudah mau pulang bunda-bunda. Ada obat yang belum bisa kita tebus karena kosong, kita akan mencari di apotek di luar. Sampai berapa ya kira kerabatnya? Kejaringan pulang dari rumah sakit bunda-bunda. Ada berapa macam apa kan? Satu aja. Terus tuh cari obat. Dari dulu sejak zaman susah minyak yang nggak ada. Saya beli obat dulu di apotek sini ya bunda. Ini kembali ke apotek ini ya bunda. Tadi apotek pertama nggak dapat, kosong. Kembali ke apotek sebelah pom bensin. Ya, obatnya banyak sekali nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 obat asam urat, radang atau alergi, terus obat kolesterol, vitamin dan lain-lain. Astagfirullah. Ambil langgar atau ngambil kamar. Sampai di sini bunda, video bunda Liz. Dari antara suami berobat di rumah sakit angkatan laut Manokwari. Semoga video bunda ini hiburan bunda-bunda semua. Dan terima kasih yang sudah like, share dan komen.